Sayyidina Muhammad Al-Bakir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq punya anak laki-laki, ada namanya Musa Al-Kadhim, ada namanya Ismail, ada namanya Ali Al-Uraidi. Dan yang ketiga ini punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Di ujung namanya bergerak Al-Muhajir. Tolong yang saya sampaikan dari awal tadi diingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kira-kira bisa diingat? Yang tidak bisa menulis, gak apa-apa. Yang gak bisa ingat juga gak apa-apa. Karena yang saya sampaikan ini bisa diulang nanti di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, dia disebut dengan Al-Muhajir karena dia pindah dari Irak, pusat peradaban ketika itu, menuju negeri yang pernah doakan Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina, berikan berkah pada negeri Yaman. Mereka pun sampai di sana. Nama negeri itu, itulah yang selalu dinyanyikan keponakan saya yang baru pandai ngomong. Ya Talim, Ya Talim, kita belum bisa bilang roh. Ya Talim, Ya Talim, makamnya di Talim. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan nanti kita bisa pergi bersama jalan di sana. Ongkos tanggung masing-masing. Lalu kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya anak, salah satu nama anaknya Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Jadi kami, guru-guru kami di Al-Azhar, kalau ketemu mereka akan sebut Ba'alawi. Maksudnya keturunan daripada Sayyid Alawi yang sampai ke atas, sampai Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian turun ke bawah. Inilah yang banyak marga-marga pan-pan yang sampai ke Nusantara. Di antaranya As-Sakaf. Tulisannya As-Sakaf. Dari kata atap. Atap ini Sakaf. As-Sakaf. Kenapa disebut atap? Karena yang paling tinggi di sini adalah atap. Ilmunya sangat tinggi sampai ke atap. Tulisannya As-Sakaf. Tapi karena orang kita sulit menulis As-Sakaf, kenapa ya? Jangan lupa As-Sakaf. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Idrus, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, bin Yahya. Salah satunya adalah Ibnu Sumayn. Cucu cicitnya, itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bakar bin Sumayn. Mudah-mudahan Ustaz mau nyebut Habib Bakar aja panjang kali ceritanya. Kenapa enggak Ustaz dari awalnya? Ya sama-sama kita hormati Habib Bakar. Kenapa Ustaz? Itu goalnya. Main bola itu yang asik bukan goalnya, tapi pada prosesnya itu. Banyak orang ingin pada hasilnya, padahal kita disuruh Allah pada prosesnya. Kita semuanya masuk surga. Amin. Ustaz yakin sekali masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Tapi proses kita untuk menuju surga itu yang sangat indah. Maka salah satu yang kita lakukan ini membawa kita ke surga jannah. Jadi saya ini orangnya suka penasaran. Kira-kira Allah ngasih rezeki sama Bang Umar K ini apa jurus-jurus dia? Saya orangnya enggak nanya. Saya enggak pernah nanya beliau, Bang Umar apa? Enggak. Saya mengamati rupanya beliau salah satu pencinta zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicinta habib. Kalau perempuan habibati. Jadi kalau mau manggil ya habibati. Bapak nanti pulang ke rumah panggil ya habibati.
mana sarapan kita, puasa kata istrinya. Kalau laki-laki, ya Habibi, ya Habibi, orang yang aku cintai, maka mereka kita panggil dengan Habib, kita mencintainya. Kenapa? Karena kita menyebut setelah nama Nabi kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kenapa? Kalau tidak, nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan orang munafik, dengan orang fasik? Apalagi fitnah akhir zaman yang luar biasa, medsos luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya, anak cucu saya sampai hari kiamat, pencinta zuriat Rasulullah SAW. Saya punya ibu. Ibu saya punya emak, namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya adik, namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini belajarnya di Makkah. Nama gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani di ujung namanya, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mengajarkan kami mencintai ahli bait itu, ya beliau. Turun ke ibu saya, turun ke saya. Kecil lagi kami diajarkan. Nanti kamu ketemu, kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan namanya Syarifah. Kamu menghormati mereka. Kalau kau jalan, dia jalan di depan, kau jalan di belakang. Itu masih kecil, masih SD, belum tahu apa-apa. Kalau saya jalan di depan gimana, Mak? Nanti kalau kau jalan di depan, punggung kau kena bisul. Ini apa maksudnya? Setelah belajar baru tahu, rupanya mereka ingin mengajarkan adab-adab kepada wa'ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa'ala alihi. Kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dengan mencintai keluarganya, mudah-mudahan masuk juga cintanya ke dalam hati kita, dan cinta kakek moyangnya Sayyidina Muhammad SAW. Untuk apa kita mencintai mereka? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau bapak cinta sama ibu, bapak dengan ibu akan sama-sama masuk surga insyaAllah. Ibu mau masuk surga sama bapak? Bapak mau masuk surga sama ibu? Alhamdulillah. Soalnya ada beberapa bapak pernah juga nanya, Ustaz Komar boleh nanya? Boleh. Saya nanti kalau mati masuk surga dengan istri saya, Pak Ustaz? Iya, saya bilang. Serius nih, Pak Ustaz? Iya, saya bilang. Saya di dunia ini udah gak tahan, Pak Ustaz. Gimana ini? Wanazana ma fi sudurihim min ghillin. Hasad, dengki, busuk hati, jahat yang bersemayam di dalam hati dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di surga nanti kita penuh dengan kedamaian, kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Rupanya rahasia Bang Umar yang pertama adalah mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tahu dari mana? Tadi pas lagi makan. Apa kata Habib Bahar? Ini rumah yang dulu. Iya. Oh, Habib masih ingat ya? Iya, saya 2009 ke sini. 2009. Sekarang sudah 2024. Hubungan mereka yang amat sangat lama. Ibu lihat topi yang dipakai Habib Bahar. Seperti mau ke Rusia kan? Pak, ini dari Habib Bahar. Masya Allah, tabarakallah. Lihat cincin yang saya pakai. Ini dipilihkan oleh Habib Bahar. Dia tahu badan saya kecil, dikasihnya batu kecil. Betul, kalau sampai dipilih, kalau sampai batunya besar, gini deh jalan. Masya Allah. Langsung dipilihkan Habib Bahar dari beberapa pilihan yang dibawa oleh Bang Omar dari pacar. Anda ingin dapat, minta ke Bang Omar. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Rahasia-rahasia dibukakan Allah keberkahan hidup, baru saya tahu. Saya enggak nanya, tapi saya mengamati. Yang kedua, tadi malam
Ustaz Husain membaca Quran. Ustaz Husain yang mengimami kita tadi. Bapak Ibu nyaman enggak sholat tadi? Saya nyaman sekali, tenang. Saya menikmati suara beliau. Tenggorokannya sama dengan tenggorokan, tapi bunyi yang keluar lain. Luar biasa. Itu pemberian Allah, kita enggak bisa komplain. Ngaji tadi malam Ustaz Husain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kelihatan sekali jemaah agak terpaksa. Tadi malam waktu kami sama Ustaz Husain lepas. Allah, Allah. Ada anak kecil di samping Ustaz Husain. Ada satu lagi anak kecil di samping. Itu siapa Bang Umar? Kata Bang Umar, itu nomor 16, itu nomor 17. Lama saya merenung, langsung saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang berpuluh-puluh lah. Saya rekam, saya posting. Pentingnya menanamkan kepada anak-anak kita mencintai Al-Quran, tidak hanya sekedar ceramah, tapi langsung dibawakan gurunya dan dia duduk di situ. Saya melihat dua anak ini tadi malam menikmati waktu ngaji. Dia tidak terpaksa. Saya tanya, kelas berapa nak? Kelas 5 SD. Baca Quran, tidak melihat Quran, dengan suara PD-nya luar biasa. Saya kasih tahu ke Ustaz Kutu. Ustaz Kutu, ini PD-nya udah dapat ini saya. Masya Allah, suaranya. Lama saya merenung. Hai Abdul Somad, pernahkah engkau saya memang memasukkan anak saya ke sekolah kafis, ya. Tapi pernahkah engkau Abdul Somad membawa qori ke rumah untuk mengajarkan anakmu tarannum, bayati, sika, nahawan, jihaka, ras? Lama saya termenung pas mau tidur dari mana. Kita selama ini hanya mengajarkan anak kita ikra. Kita hanya mengajarkan anak kita apa? Saya sudah keliling kemana-mana. Biasanya kalau anak-anak dipanggil, sini nak, tolong dengarkan hafalannya ke Ustaz Somad. Ustaz tolong tes hafalannya. Jarang sekali kita menyuruh anak kita duduk untuk melantunkan dengan suara-suara yang merdu. Padahal apa kata Nabi SAW? Laisa minna man lam yatahanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dipilih menjadi muadzin Nabi? Bilal. Kenapa Bilal bin Rabah? Karena dia suaranya yang paling merdu. Kenapa imam tarawih yang dipilih Sayyidina Umar adalah Ubay bin Ka'ab? Paling banyak hafalannya. Jangan lupa, paling merdu suaranya. Makanya tadi saya diminta jadi imam. Ustaz Umar silakan maju. Ustaz Husain ada di belakang. Saya bilang Ustaz Husain, maju Ustaz Husain. Supaya semua dapat menikmati suara Ustaz Husain. Doakan supaya anak saya, anak-anak kita semuanya menjadi pecinta Al-Quran. Berawal dari mengenalkan guru Al-Quran, setelah kenal mereka jadi suka baca Quran, melantunkan Quran, menghafal Quran, memahami Quran, mengajarkan Al-Quran. Khairukum. Di antara kita ini semua, siapa yang paling baik? Man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran.